Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. China melaporkan hampir 60,000 kematian berkaitan COVID-19 dalam tempoh lebih sebulan. Menurut Ketua Biro Pentadbiran Perubatan Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan, Zhou Yahui, 59,938 kematian dicatatkan dalam tempoh 8 Disember hingga 12 Januari lalu. Melalui data yang dikongsi, 5,503 kematian disebabkan kegagalan pernafasan akibat virus COVID-19, manakala 54,435 lagi kematian mempunyai kaitan dengan wabak tersebut. Bagaimanapun, jumlah itu hanya merujuk kepada bilangan kematian di fasiliti perubatan sahaja. Angka kematian sebenar didakwa lebih tinggi. Susulan perkongsian data terbaru oleh Beijing itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO terus mendesak China berkongsi lebih banyak lagi data mengenai situasi semasa COVID-19. Desakan itu disuarakan Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada Pengarah Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan China Mao Jiawei melalui panggilan telefon. Beliau turut mengulangi kepentingan kerjasama yang lebih mendalam dan ketelusan China, selain menyarankan pihak kuasa negara itu agar terus meningkatkan tahap kesihatan penduduknya di semua peringkat. Jepun berikrar akan memulihkan kembali hubungan masa depannya dengan Korea Selatan. Perdana Menteri Jepun, Fumio Kishida berkata kerajaan pimpinannya optimis untuk menyelesaikan pertikaian lama berkaitan buruh paksa ketika zaman perang. Menurut Kishida, beliau dan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, komited untuk segera menyelesaikan sebarang isu yang masih berbangkit. Tekad mereka adalah memulihkan kembali hubungan dua hala kepada keadaan yang lebih sihat dan berkembang. Beliau berkata demikian ketika di Washington, Amerika Syarikat. Lawatan ke Washington mengakhiri siri lawatannya selama seminggu ke negara-negara G7. Terdahulu dalam pertemuan bersama Presiden Joe Biden, Kishida menyuarakan kebimbangannya terhadap tahap keselamatan di Asia Timur ketika ini. Ia berikutan sikap China dan Korea Utara yang didakwa suka mencetuskan provokasi. Keadaan itu, katanya, boleh meningkatkan ketegangan di Asia Timur, seterusnya cenderung mencetuskan konflik lebih besar seperti terjadi di Ukraine. Jelasnya, keadaan di Jepun juga menjadi semakin teruk dengan percubaan unilateral Beijing untuk mengubah status quo secara paksa di Laut China Timur dan Laut China Selatan, selain pengaktifan aktiviti nuklear dan peluru berpandu oleh Pyongyang. Dalam pada itu, Korea Utara terus bersikap angkuh dengan membidas kritikan yang dilempar Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai dasar nukleanya. Menerusi satu kenyataan, Pyongyang menuduh Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres bersikap dui standard dalam tingkah lakunya. Tindakan itu disifatkan berbahaya dan boleh memusnahkan kepercayaan masyarakat dunia terhadap badan dunia tersebut. Guterres pada Sabtu dalam reaksinya terbaru berkata program nuklear Pyongyang adalah sesuatu yang jelas dan berbahaya. Beralih ke bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester United kembali pada prestasi terbaik dengan menjinakkan musuh setempat Manchester City 2-1 di Old Trafford. Kemenangan membolehkan pasukan kendalian Erik ten Hag itu menaiki tangga ketiga liga dengan 38 mata. Sementara City kekal di kedudukan kedua dengan kelebihan satu mata. Nasib berbeza menimpa Liverpool yang terus dirundung malang dalam dua perlawanan berturut-turut. The Reds dimalukan Brighton 3-0 sekaligus terperangkap di tangga ke-9 liga dengan 28 mata, menyaksikan peluang menamatkan saingan di kelompok 4 terbaik semakin sukar. Keputusan lain, Southampton menewaskan Everton 2-1, Leicester City kalah 0-2 kepada Nottingham Forest, Wolverhampton menang tipis 1-0 ke atas West Ham, manakala Brentford menang 2-0 ketika menerima kunjungan Bournemouth. Sementara itu, Chelsea hampir pasti melengkapkan perjanjian untuk memiliki khidmat penyerang kelab Shakhtar Donetsk, Mikhailo Mudryk.
Perpindahan Modric ke Chelsea akan dibincangkan pemilik bersama The Blues, Behdad Ekbali, hari ini. Menurut Presiden Shatar, Reinat Akhmetov, kedua-dua pihak hampir bersetuju mengenai perpindahan tersebut. Perjanjian itu dianggarkan bernilai kira-kira 100 juta euro. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.